rilis yang kita memberitakan di awal terkait keberadaan orang asing di lokasi PT Zongbin Group berada di Cakaraton. Pemberitaan dengan pemberitaan itu maka kami ditugaskan oleh Polrakarta untuk melakukan pengecekan terkait pemberitaan yang kemarin berada di media. Hasil yang kita dapat hari ini, data yang kami miliki sebenarnya ada 8, namun satu orang ternyata sudah pulang ke negaranya, sehingga yang kita amankan hari ini adalah 5 orang. 5 orang berkeluarga negara Tiongkok, yang saat ini sedang akan kita lakukan pemeriksaan lanjut sejauh mana pelanggaran yang mereka lakukan. Terkait dokumen yang dipegang oleh mereka? Dokumen yang mereka miliki lengkap, jadi mereka masuk secara legal, bukan orang asing ilegal, masuk secara lengkap menggunakan visa yang lengkap. Kesalahannya di mana? Detailnya belum bisa saya sampaikan karena kita juga belum melakukan pemeriksaan. Namun dugaan awal kita duga dengan pasal 5 Undang-Undang 61 tentang keimigrasian. Nah, mereka profesinya di sana sebagai apa dan kerja sebagai lokasi apa? Yang pasti mereka mempunyai keahlian khusus sehingga mereka dipakai untuk melakukan pembangunan tadi di lokasi terowongan itu untuk pembangunan PLTA. Mempunyai keahlian. Rencananya Pak akan diproses seperti apa rencananya? Nanti tergantung hasil pemeriksaan hari ini, mungkin kalau nggak hari ini selesai, dilanjutkan besok. Kemudian seperti biasa,